di atasnya ya bang. Ada depan bang, Bang Bayu. Tadi Kita kembali bertemu dan ingin menyampaikan keberhasilan dari Polda Metro Jaya, terutama dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang mana kita telah kemarin telah menyampaikan bahwa ada kejadian di Bekasi, pasti ada kejadian pembunuhan ya, pembunuhan pada tanggal 3 Oktober itu. Ada seorang nenek dengan atas nama almarhumah Maria ya. Dia di dalam satu rumahnya sendirian, kemudian diikat dan dilakban, kemudian ditutup dengan bantal sehingga meninggal. Ya. Setelah dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasubdit Resmob ya dan Ranmor ya, dengan berbagai teknis kepolisian, sehingga kemarin dilakukan penangkapan terhadap tersangka ya atas nama R ya, nama R, di daerah Ngawi ya. Jadi dari Bekasi kemudian kita runut, kita cari sehingga mendapatkan tersangka di daerah Ngawi sana. Karena asal daripada tersangka di sana. Bisa dilakukan penangkapan, kemudian kita lakukan interogasi bahwa yang bersangkutan tersangka ini awalnya adalah sebagai pekerja di rumah korban, ya. Memperbaiki plafon. Jadi memperbaiki rumah, kemudian pada saat memperbaiki, menurut keterangan tersangka bahwa almarhumah itu sering marah-marah ya. Tetapi kemudian setelah itu tersangka ini ditelepon oleh pacarnya ya. Oleh pacarnya di daerah Ngawi sana bahwa neneknya sakit sehingga memerlukan uang. Jadi dengan berpikir bagaimana ini, akhirnya tersangka ini berupaya mencari uang dengan merampas atau mencuri dari almarhumah ini. Sehingga bisa mendapatkan 2 buah handphone dan 1 buah mobil Xenia. Mobil juga dibawa ke Ngawi dan kita lacak sampai sana dan kita mendapatkan tersangka ada di sana. Motifnya adalah ekonomi ya, untuk membutuhkan uang yang bersangkutan karena nenek dari pacarnya sakit keras di situ ya. Jadi ini sekali lagi adalah keberhasilan dari